Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog. Sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut cerdas, dewasa bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus menghayati, mempedomani mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa khususnya ibu dan bapak guru dimanapun berada, khususnya para guru di Indonesia, selamat hari guru. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa membimbing para guru tercinta. Guru di sekolah, guru di lembaga-lembaga pendidikan informal dan non-formal, dan teristimewa guru yang mengasuh mendidik kita sejak kita balita, bahkan sebelum itu. Karena itu, mengingat pesan-pesan yang bertalian dengan pahlawan tanda jasa, berarti guru di lembaga-lembaga pendidikan sudah demikian marak. Maka marilah kita hari ini menyapa khusus guru yang paling istimewa, tiada tara di dunia, dan tidak pernah bisa tergantikan, apalagi sekedar disepadankan dengan guru-guru yang lainnya. Siapakah itu? Kami kemas dalam sabdana yang ke-17.972. Guruku bagian pertama. Guruku. Guru semua anak bangsa di dunia. Ibu. Ibu Ibuku, guru yang paling teristimewa. Ayahku, guruku yang kesabarannya, sungguh tiada tara. Ibu, ayahku sungguh guru yang tak tergantikannya. Ibu, guru sejak di kehamilan hingga lahir ke dunia. Ayahku pelindung teristimewa, jiwa raga putri putra, ibu, ibu, ibuku, dan ayahku, guru teristimewa. Kampung Celaket Adiningrat Kota Malang, 25 November 2020 tiga. Sekali lagi, selamat hari guru. Pemirsa, banyak pertebaran di sosial media dan media massa Kata-kata bijak, guru bukan orang yang hebat diantaranya. Tanpa guru, tidak akan lahir orang-orang yang hebat. Kami memahami bahwa guru tidak memiliki masa pensiun bagi murid-muridnya, bahkan sepotong riwayat dari kunci ilmu alam semesta yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu salah satu sahabat yang sangat istimewa karena sejak lahir di tengah kepungan masyarakat jahiliyah Sayyidina Ali adalah satu-satunya pemuda yang masih belia. Di barisan pertama yang memeluk Islam setelah Ibunda Umul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Sungguh kedudukan istimewa itu gambaran bahwa seorang keponakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib anhu adalah sosok yang memang diberikan hikmah yang sangat istimewa. Sehingga satu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertutur dengan arifnya ande saja ada nabi yang mendampingiku seperti Musa dan Harun maka Sayyidina Ali adalah niscaya namun aku sabdanya Rasul adalah hatamul ambiya war musalin Rasulullah adalah penutup dari seluruh para nabi. Hamba-hamba yang masuk ditutup oleh kepribadian agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali bertutur bahwa satu kata bijak yang pernah didengar seseorang dari orang lain, maka itu adalah guru bagi kita. Jadi, kalau kita bergaul di tengah-tengah masyarakat, bangsa, negara tercinta, Indonesia ini, berbicara satu dengan yang lainnya, bermitra, bicara, maka nyaris pasti ada kata bijak, ada kata berhikmah yang keluar dari lisan mitra bicara kita. Karena itu nyaris tidak ada teman bergaul kecuali mereka adalah guru-guru kita. Dan kita pun bagian dari guru mereka. Sungguh indah. Najila Sihab, putri sang mufasir, Profesor Dr. Kurey Sihab menulis, semua murid, semua guru nampaknya sangat diilhami dengan riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib tersebut. Di atas semuanya itu sungguh istimewa. Ada guru yang sungguh sangat amat teristimewa dan tidak pernah tergantikan oleh siapapun juga. Mari kita cermati sabdana yang ke-17.972. Di sair ini tentu saya dasarkan pada data yang ada di lapangan. Guruku, guru semua anak bangsa di dunia. Kalau kita bertanya siapa guru semua anak bangsa di dunia? Tentu pasti yang kita maksud adalah ibu. Ibu, ibuku, guru yang paling teristimewa. Sebelum anak-anak kita yang berada di era kesejagatan mengenal pendidikan usia dini. Sebelum itu hanya ada taman kanak-kanak Bahkan ketika kami hidup di desa, hanya ada sekolah dasar. Ayah kami belum mengenal sekolah dasar, sekolah rakyat, demikian juga ibu kami. Tetapi semua itu didahului peran guru di paut, peran guru di taman kanak-kanak, peran guru di Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, vokasi, strata satu, strata dua hingga strata tiga, berapapun atau berapa kalipun kita menempuh pendidikan sarjana, magister dan doktora, maka semua guru-guru kita di masing-masing yang kami sebutkan di jenjang tersebut tidak pernah akan menggantikan peran dari ibu kita tercinta. Karena itu kami sebut tiga kali ibu, ibu, ibuku, guruku yang paling teristimewa. Karena dalam analisis psikologi, sejak kehamilan pada saat itu, ibu kita tercinta sudah mendidiknya, sudah mengajarinya. Ibu bertapa, lisannya bertapa, pandangannya bertapa, pendengarannya bertapa, hatinya bertapa, tangannya bertapa. Kakinya semua berhalwat tidak mengatakan sesuatu kecuali yang dari lisan itu memang mulia, yang dipandang memang indah, yang didengarkan memang mempesona, karyanya memang berguna. Langkah kakinya ke tempat-tempat mulia dijaga betul, janin hingga bayi, dan ayahku guruku yang kesabarannya tiada tara. Ketika di zaman jahiliyah sebelum ayah, Rasulullah mengangkat derajat kaum ibu. Bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Keridoan Allah bergantung dari keridoan ibu dan ayah. Betapa ayahku, guruku yang kesabarannya tiada tara. Memang Sangat pantas diberikan apresiasi, diberikan penghormatan di saat kita memperingati Hari Guru Nasional, karena guru-guru di lembaga pendidikan formal, informal, nonformal, maupun sosial telah didahului perannya, bahkan hingga. Seusia kami. Alhamdulillah kami masih ditemani ibu yang usianya nyaris 90 tahun. Guru kami, guru saya, guru adik-adik kami, guru dari anak-anak kami, cucunya. Yang kesabarannya Perilakunya, sikapnya benar-benar menjadi teladan bagi kami sekeluarga. Demikian juga, secara normal dan wajar, Ibu Bapak Panjenengan adalah guru-guru istimewa yang tidak tergantikannya. Karena itulah. Ibu ayahku guru yang tidak tergantikannya, ibu guru sejak di kehamilan hingga lahir ke dunia. Ayahku, pelindung teristimewa jiwa raga putri putra, ibu-ibu, ibuku, dan ayahku guru teristimewa. Jika ada yang diuji melalui ibunya, jika ada yang diuji melalui ayahnya, maka tetap. Ujian seberat apapun bagi Anda yang diuji karena boleh jadi ditinggalkan oleh ibunya, boleh jadi ditinggalkan oleh ayahnya, maka tetaplah setidaknya jika memang tidak ada kabar berita, jika sulit dilacak domisilinya, maka panjatkanlah doa untuk ibu, ibu, dan ibu. Dan untuk ayah, karena mereka, beliau berdua adalah guru-guru kita yang teristimewa, dan guru-guru yang ada di lembaga pendidikan adalah guru yang pernah dididik, diajari oleh ibu, dan ayahnya tercinta sebelum guru, berseragam sebelum guru mendapatkan teken prestasi sebelum guru memiliki janji jenjang karir kepangkatan dan jabatan maka ada guru yang tidak pernah naik pangkat dan jabatannya yang tidak pernah minta bayaran dari anak dan cucunya yang tidak pernah minta tidak pernah minta, tidak pernah minta. Bahkan kebutuhan dari ibu kita tercinta, kebutuhan dari ayah kita tercinta, tak jarang ditutup dari anak-anaknya, menjaga perasaan anaknya demi anaknya bahagia. Ibu rela menunda kebahagiaannya. Ayah rela menunda kebahagiaannya yang dibutuhkan justru kebahagiaan, putri, dan putranya. Jika dikarunia ujian tidak memiliki putri dan putra, maka siapapun yang diangkat. Yang dipersandingkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, sebagai putra dan putrinya, maka tetap mereka adalah ibu dari anak-anaknya, anak dari ibu, anak dari ayah, ayah dari anak, dari yang melindungi anak-anaknya. Karena itulah, jangan sampai kita berkata ah. Atau membuang pandangan. Mengosongkan pandangan. Ketika ibu dan bapak kita atau ayah kita mengajak bicara. Apalagi meremehkannya. Jangan sampai kalian mengatakan ah atau uf. Uh. Ah dan uf. Uh. Tidak harus berkata tetapi ketika sang anak dipanggil oleh orang tuanya masih menunda itu adalah ah itu sungguh kurang beretika ketika orang tua meminta tolong kemudian ditunda oleh anaknya padahal bisa maka itu adalah larangan ah. Ah bukan kata. Tapi betapa Allah menggambarkan. Hanya sepatah kata. Uff. Dalam bahasa Al-Quran. Itu pun diharamkan. Apalagi lebih dari itu. Karena itulah. Kepada anak-anak kami. Mahasiswa kami. Mulai dari vokasi Strata 1, strata 2, sampai Strata 3 Sania asa, senantiasa berpesan Anda tidak pernah akan Mampu membalas Keluhuran Budi baik orang tua Karena itu Jangan pernah Sakiti hatinya Terima kasih Semoga Tuhan Senantiasa memberkahi kita. Alhamdulillahirrabbil alamin.